Nasib cabut, constraint, motion tab. Gitu. Ini line slider, gitu ya. Nah, ini perlu dicek udah benar atau belum. Kalau udah, apply. Gitu. Ya, kalau udah, motion tab. Animation-nya kita delete, klik kanan aja langsung break connection, terus set ke 1 supaya dia ada di depan, gitu ya. Nah, terus supaya dia pas bulatnya ada di depan, ya kita bisa twist apa namanya ininya posisinya gitu ya, atau rotasinya. Jadi, nah, ini kita lakukan yang sama juga. Seperti itu, terus sudah. Tidak. Nah, kalau sudah, ya, ini tinggal kita rotate ke bawah searah dengan joinnya, betul? Nah, ini kan udah pasti ini, juga. Nah, kalau udah, ini jangan lupa kita harus freeze lagi supaya posisinya semua jadi nol-nol lagi. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, ya, line ini harus di-parent ke sini supaya dia ikut sama notif. Notifnya cuma ini aja. Terus di-rotate. Apa dia udah benar ikut atau belum? Ini udah ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, ya, di bagian ujungnya, kalau kita ke control vertex, di ujungnya ini kita harus kasih simple dynamic itu di depon juga, ya, juga ini juga deformer, ya, saya biasa nggak pakai full. Ini saya apply aja, klik kanan. Oh, dah. Nah, untuk ngetes seberapa dia bagus detailnya, kita akan rotate tapi pakai interaktif playback. Nih. Oh, sebentar. Ini sedikit, saya set ke 500 aja, ini cukup banyak waktu untuk tes. Ya, jalan. Jalan. Ya, ya. Aha. Ya. Oke, dah. Kalau udah oke, saya balik lagi ke 50 aja. Dah. Kalau ini oke, saya rasa cukup gitu ya untuk bagian ini. Nanti kita lanjut untuk yang control, terus hand controller terakhir di kepala. Gitu ya. Klik lagi, jadinya seperti. Oke, kurang lebih seperti itu.